101 Fly to Fly. Terbang udah anjay. Panternya gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang Oding, merpati kalau panternya gas. Di video kali ini Bang Oding berkesempatan datang lagi ke kandang Pita Merah. Pita Merah yang ada di Sumarekon belakangnya, Mas Tata ya. Iya. Dan kebetulan Pita Merah ini selalu eksis di giringan A, selalu podium, guys. Kebetulan kemarin juara 2 ya, Mas Tata ya. Juara 2 ya kan di Lapak Master. Nah, untuk saat ini coba dong, formasi udah baru lagi nih kan, mau perkenalan dulu nih kan. Coba Mas Tata kenalin sendiri. Saya biasa dipanggil Atta. Dan job lepas saya baru nih. Job lepas saya baru. Dan joki kanan saya siapa namanya? Saru. Saru. Biasa dipanggil? Saru. Nah, terus kan di sini yang prestasi kan ada berapa burung sih, Mas Tata? Kan di sini kan yang pengoding lihat nih, khususnya ya di giringan A, di belakang ini ya di giringan A selalu main di master, dan jagoannya di Mas Tata ini guys selalu berganti guys, burungnya bukan satu burung, bukan burung-burung itu aja yang podium, tetapi dia punya tiga jagoan, jagoannya lalu naik podium. Yang pertama, Mas Atta jagoannya. Yang pertama ya. Ah, maskot kita. Yoi. Asbak. Dua ada yang only. Asbak. Yang kedua. Ada Selin. Selin. Yang ketiga. Ada anak muda kita yang doyan ugal-ugalan. Oke. Naga. Ada. Nah, kebetulan apa namanya? Nah, Asbak terakhir di kenapa ya kemarin? Kemarin di Prami. Tiket 100.000 ya dibagi 50. Itu paling terakhir ya prestasi Asbak. Baru kemarin bareng sama Naga. Naga? Naga kemarin di Hiper Master dengan MX Pralomba Mobilan ya. Iya. Juara dua. Asbak juara dua ya? Si Naga. Si Naga juara dua. Nah, Selin? Selin waktu BOB ini punya Mahamio. BOB? Ya. Kebetulan kemarin BOB 1-2 yang kata ya? 1-2. Boleh gak dikasih tip untuk teman gitu kan, tentang perawatan dan yang lainnya dah. Maksudnya coba dikasih tipsnya. Iya. Perawatan kita sih sama aja ya, kayak main biasanya. Kayak jemur konsisten terus ngecor. Ngecor itu wajib banget buat kita. Salah satunya ngecor. Jadi Mas jadi apa namanya, Mas Atal ini istilahnya salah satunya tips dari Mas Atal ini dalam pengecoran ya. Ngecoran itu wajib banget dan bikin dan itu agak susah ya. Nah, kalau asal usul dari burung tersebut, tiga jagoan ini dari mana aja? Salah satunya satu dulu, seperti itu. Siapa nih? Asbak. Asal usulnya? Asbak itu kita beli dari temen ya. Orang Pekalongan. Kita beli burung tengah jalan. Dan kita bentuk karakternya dia. Dan sampai saat ini itu dia 15 kali juara. Nah, Asbak ini tanya dari mana kata? Dia masih darah. Kalau nggak salah ya Mas, kita masih beli juga gitu ya. Kalau dapat info dari orangnya itu, kita cucu atau cicit Mas Kata. Kurang lebihnya Mas Kata
ini ilmunya kalau nggak jujur cheat dari Pasopati gitu guys. Nah kalau si Selin, kalau Selin itu ya Selin masih darah granat sama GPS itu juga kita beli pik mas. Selin ini dari granat sama GL ya, GL 99 tepat ya GL ya. Yang satu lagi naga ya. Naga ini dari Mutiara Tim Semar HRS dari Pekalongan. Oh, Tim Semar HRS Pekalongan ya. Kemungkinan kalau ini kan apa namanya? Maskot ya, Mas Atal ya. Iya. Kedepannya mau dibaca lagi. Maskot kita sih kayak Asbak ataupun Selin, beberapa udah ada sih. Ada tempelnya. Nah, ada anaknya. Asbak ini di cross sama betina dari mana tuh? Kalau Asbak itu dari betina dari Oh masih teman kita. Ada terakhir nggak? Terakhirnya ya masih. Simpang siur sih nggak berani. Oh nggak berani ini ya. Intinya masih ada darahan juara ya, lah, masih, ya kan? Iya, cuma kita nggak boleh ngomong apa-apanya tapi salah ya. Salah. Nah, apa namanya? Kalau si yang lainnya itu siapa? Selin. Naga sama Selin. Kalau Selin itu sama Ucu atau Cicit Milan gitu deh. Masih ada darah Milan macam mana? Garis sana lah. Iya, ya. Garis sana. Darah Milan. Nah, ini yang sekarang yang keluar dari anak Asbak. Dari anak Asbak ada, dari anak Selin ada. Dari anak naga kita belum punya. Ya, nah, saya masih muda. Ini buat subscriber Bang Odi nih, siapa tahu ada yang minat ya kan. Anakan dari Asbak ataupun Selin, karena notabene nih yang di belakangan ini guys, ini pita merah selalu podium. Artinya podium itu enggak juara satu doang guys. Intinya dia selalu juara 1 2 3 ya kan. Kebetulan di pita merah ini selalu juara guys. Itu nyata di lapak master. Setelah pembukaan, habis pembukaan pita merah naik ya, BOB ya. BOB 1-2. BOB 1-2. Terus dilanjut NEC ya. Terang utama. Oh, terang utama. Utama juara 3. Coba lihat skalanya yang mana itu. Coba. Nah. Makanya itu Rul. Yang mana Rul? Rul. Nah, itu Rul. Nah. Iya. Nah. Ini BOB ya. BOB. Yang satu lagi Rul, mana Rul? BOB 1. Dua. Nah, BOP 2. 2. Nah, sini Rul. Nah, jadi gini guys, nih di pita merah ini kemarin double winner lah ya. Double winner. Saya dua hat-trick. Kalau hat-trick nanti mungkin ada doan. Amin. Jadi kebetulan yang kemarin BOP juara 1-2 Mas Atal ya. Iya. Juara 1-2 di event Yamaha Mio. Yamaha Mio itu tanggal 3 September guys 2022. Itu di lapak master Mas Atal BOB-nya juara 1 dan 2 ya kan. Itu jagoannya yang mana ya Mas Atal? Asbak sama Selin. Asbak sama Selin guys, itu udah ada anak-anak. Mungkin kalau ada yang mau beli tinggal hubungi Mas Atal atau enggak konfirmasi sama Bang Odi juga bisa. Oke. Kurang lebih harganya berapa tuh Mas Atal? Coba tuh, siapa tahu ya kan? Kurang lebih harganya ya? Nah, kisaran apa 5.000 ya lah? Ya. Apa 2 bat ya kan? Tahu apa? Mas Atal ya lah kan? Jadi kurang lebih kisaran goceng guys, kurang lebihnya ya kan? Goceng ke bawah ya kan? Nanti juara. Oh, nanti ngapain aja. Yang penting tinggal hubungin Bang Oding boleh, langsung dari Mas Atal boleh. Main jadi, ke kandang juga boleh. Main ke kandang juga boleh. Kopi gratis. Iya. Alamatnya di mana? Alamatnya di pokoknya Universitas Bayangkara sebelum Universitas Bayangkara. Sebelum Universitas Bayangkara. Nah, selanjutnya prestasinya habis dari BOB terus lanjut di Tabanas ya? Enggak,
event Yumio dulu. Yumio. Iya. Yumio, Yumio coba mana piala? Nih. Nih salah satu bukti ya guys, karena di kita merah ini dia memang kebelakangan ini di A ya memang di podium juara. Sebelumnya kan di Gabus pernah berturut-turut Mas Atal ya. 4 kali guys berturut-turut ya kan. Dengan burung yang berbeda meskipun di pita merah ini berdiri dari tahun 2018. Nah, keseriusannya tuh 2021 akhir. Akhir 2021 mulai diseriusin ya. Istilahnya main burungnya beneran gitu guys. Rawatnya beneran lebih maksimal ya guys. Dan alhamdulillah aja sekarang jadinya namanya usaha enggak mengkhianati hasil. Yeah, aneh guys salah satunya. Nah, ini burungnya yang mana Mas Atal? Yang juara 3 nih. Mio ya? 4 September ya. 4 September 2022. Ya kan burungnya? Asbak guys. Di lapak master ya kan. Mio. Nah, yang itu yang gede yang mana Mas? Itu punya anak Muda. Muda kita. Coba kasih lihat. Jadi di sini Mas Atal playernya ini yang namanya Elin ya. Naga ini burung muda guys. Baru rampas. Dan baru dua giringan di desa. Naga dua giringan dari B, dua giringan, baru dua giringan digeser ke A, langsung main di lapak master. Ternyata guys, juara Ela, alhamdulillah juara 2 ya. Juara 2 Enmek Pralomba karena depannya udah mau bisa kan. Juara bagian juara 2 Ela, Naga ya. Naga. Ini prestasi paling tinggi ya bagaimana Naga untuk pemudanya? Ini tinggi, semoga depannya makin perdana lomba. Naga ini langsung nunjukin eksistensinya ga? Ya. Nmax 17-18 September 2022 kandang pita merah anak mudanya ugal-ugalan guys bisa podium 2. Nah terakhir nih ya. Terakhir ya kan. Kasih tips buat teman-teman tapi berpemudik ya kan. Bisa di jalur podium apa selalu kompak di kita merah ya kan, rawatnya konsisten apa gimana ya, coba ditahu tipsnya nih biar rajin podium. Ingat guys, podium itu nggak cuma juara 1 2 ataupun 3 ya kan, podium itu selalu naik maupun buat 1 ya kan 3 itu namanya podium ya Mas Atal ya. Dan keseringan Mas Atal ini gak jauh dari angka 1 dan 2. Nyata guys di pita merah. Coba kasih tipsnya dulu Mas Atal. Dari anak mudanya dulu nih yang juara 2 kemarin nih. Dari anak mudanya ya. Tips rawatnya ya kan. Gimana tuh? Alhamdulillah ya. Kita dapat juara bisa Mio MX dengan anak muda kita bernama Naga. Dan pokoknya di tim itu selalu kompak selalu. Terus apalagi Mas A, tipsnya dong yang benar-benar ini maksudnya kan banyak yang gitu. Intinya mah ya, Bang Oding ya. Iya. Jangan pernah menyerah. Pokoknya gaspol terus ya. Iya. Gaspol terus ya kan, dan untuk timnya kompak selalu. Jangan baper ya. Jarulnya diomelin mulu nggak baper guys. Anti baper ya kan. Ya pokok intinya di pita merah ini di timnya selalu solid, ya kan selalu benar-benar kompak, perawatannya benar-benar dijaga, disiplin, konsisten, insya Allah ya. Ngianatin hasil guys ya kan. Dan kedua ya benar-benar burung dicari burungnya yang beneran ya, jangan dengan burung bohongan. Kucing nggak bisa dilombain ya kan.
Oke guys, jangan lupa guys subscribe, like, and comment di channel Bang Odi. Berpati kalau fighternya gaspol. Oke, gaspol.